sausage. Gaya Jepang ini. Halo semuanya, akhirnya vlog baru lagi. Jadi sekarang aku lagi di kamarnya Ita, ya kalian bisa lihat. Aku datang culik Ita meskipun dia nggak boleh makan burger ya. Yang penting ditemenin aku daripada aku sendiri. Oke teman-teman, jadi sekarang aku mau cobain burger baru dari McDonald's. Dan aku tahu soal burger ini itu karena temanku Carol kemarin, karena dia di Kupang, dia pamerin ke kita kalau McDonald's punya burger baru dan katanya itu recommended banget. Dan tadi juga aku chattingan sama teman aku Sarah Johnson dan aku nanya ke dia, "Sarah, di sana ada menu ini enggak?" Dan kata dia enggak ada. Jadi aku mau pamerin ke Sarah juga. Oh iya, kalau kalian enggak tahu, Sarah itu kerjanya di McDonald's. Jadi dia tahu banyak menu di sana. Dan iya, video ini khusus untuk Sarah juga mungkin. Jadi selain makan burger McDonald's, aku juga bakalan latihan nyetir keliling-keliling di Jogja. Ya aku ini bukan pertama kali aku nyetir keliling-keliling kayak gini, cuman supaya aku lebih lancar lagi nyetir mobil di Jogja. Jadi hari ini kita bakalan ngelakuin itu lagi dan aku bakalan bawa kalian ikut aku biar vlog ini panjang. Dasar. Oke, nonton terus video ini buat kalian yang selalu protes untuk video baru ini dia. Wait, lu orang Cina kok. Oke okay, guys, so now we are ready to go. We have to wear mask every time we go out. So, let's go. Nah, jadi kita udah sampai di McD dan kalian lihat ini. Di sebelah McD ada Tempo Gelato baru dan ini gede banget ya, teman-teman. Aku suka banget dan ini udah buka mulai hari Senin kemarin. Tapi ini dia McD yang di Jakal. Mas langsung tahu beta YouTuber nih, sepegang lagi ini nih. Oke okay guys, jadi musiknya ini gede banget ya. Copyright. Oke okay, jadi kita di dalam duduknya nggak boleh langsung berhadapan. Jadi aku di sini dan Ita di sebelah sana. Berarti masih zona aman. Oke teman-teman, jadi kita pindah ke kosnya Ita karena di sana berisik banget dan aku takut kena copyright. Oke, jadi ini dia Taste of Japan with nori Japanese yakiniku sausage. Gaya Jepang ini. Dan ini sakura sesuatu. Jadi lihat nih di packagingnya, dasar itu beda packaging aja. Tapi ini dia packagingnya kayak gini, ada gambar bunga sakura, 50k freeze. Jadi ini yang beef. Teng 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 tang. Biasa aja tuh. Jadi kalian lihat ya, ini di sini burgernya, ini patty-nya warna putih, terus ada rumput laut dan kol. Telur. Ya, ada kol dan dagingnya. Tapi ini dia jadi lembek gitu ya. Wow. 1 2 3. Gimana? So good, enak banget. Ya emang ini recommended banget ya, rasa yakinikunya. Rasa yakiniku, yakiniku. Yakiniku. Ya enak banget. Sekarang minumannya.
Tara, ini dia minumannya. Dia bingung. Kenapa? Dia manis, tapi sundae manis. Gimana? Manis. Coba lu tes. Oh iya, lupa lu sundae boleh minumin ya. Ini rasanya membingungkan banget. Aku gak tahu ini manis, gak manis. Mau dibilang gak ada rasa, juga ada rasanya. Jadi aku kurang yakin. Tapi burger ini recommended banget, kalian harus coba. Atau kalian makan ini aja, lebih enak dari burger yang lain. Jadi kalau kalian makan ini tuh pasti bakalan berantakan banget, karena ini dia tuh kayak lembek gitu ya. Jadi kalau kalian makan, kalian gak bakal bisa cantik. Lu mau pergi jalan-jalan? Mau keluar? Buka pintu, Su. Pi pulang jam 4, eh. Jangan terlalu siang, eh. Jangan terlalu sore. Okay, guys, so it's time to go out. Sekarang kita udah di jalan. Di sini ada Kak Fadi, ada Kak Ita, ada celana polkadot, ada Kak Yanti. Kak Fadi dengan gaya seadanya, karena dia nggak tahu selain melatihan mobil. Ternyata saya kita juga mau jalan-jalan. Karena lu sebisa moto. Tadi bete kas keluar dari garasi ya, bisa Kak Fadi masih takut. Tadi aku yang ngeluarin dari garasi ya, bagasi. Bintang, kalian lihat mau lihat sunset tapi ketutup sama awan ya. Apa ini video ah? Oke, foto. Oke guys, akhirnya kita sampai di akhir. Ya, video kali ini tuh kayaknya nggak jelas banget ya. Jadi tuh banyak goyang-goyang. Maaf kalau kalian pusing nonton video hari ini. Tapi ya burger itu mirip kayak burger rendang ya. Jadi dia lebih berasa bumbu-bumbunya dan manis, dan itu lebih enak menurut aku dari burger yang biasanya kayak Big Mac dan sebagainya. Tapi minumannya kurang recommended karena biasa aja menurut aku. Dan kalian lihat saat aku latihan itu kita berempat itu pasti kalian bakalan protes ya, tapi kita berempat itu benar-benar kita social distancing, karantina diri masing-masing. Jadi setelah 3 bulan ini pertama kali kita ketemu berempat kayak gitu ya teman-teman. Dan kita cuman ke Bukit Bintang, dan kalian bisa lihat di situ itu benar-benar
cuman kita. Kan ada beberapa orang yang datang tapi mereka juga mejanya jauh dari kita ya. Dan setelah itu kita langsung kembali ke Jogja dan aku nggak rekam karena pas turun itu aku yang bawa teman-teman. Dan banyak trek di belakang Ita, gimana perasaannya pas jadi penumpang? Mereka tahan apa semua di belakang ya karena banyak trek dan itu jalannya. Kena klakson berkali-kali. Ya, tapi kita tiba dengan selamat di Jogja. Oke, itu aja untuk vlog hari ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Dah.